Mapnya right. Dan ini dia hard point di mana Rairin ternyata tadi maju duluan. Raini. Rairin. Rairin. Lo kan ngomong Raini tadi. Raini, Rairin, Rairin. Raini kelas berapa dulu? Wey. Oke, kita lihat. Sudah melakukan pergerakan ke area hard point pertama dari kedua tim. Kita lihat ada yang di area laundry dan langsung aja masuk ke mid sana. Langsung tumbangkan oleh Josh. Kita lihat masih terjadi perebutan. Kita lihat juga ada Chia yang mencoba untuk wallbang di area galeri tapi belum berhasil. Oh, Boeing yes. Masih terus berjalan ke arah Tiffen. Yes, tapi kalau kita lihat, udah coba di kontes tapi nggak berhasil juga. Tadi ada Cryo yang cukup bagus ke arah tangga, nggak bisa masuk sama sekali, dipaksa lewat gang sempit kali ini dari seorang Cian yang bakal depan. Ada dua orang yang harus ditumbangkan sekaligus. Dan Vel berhasil diambil kali ini di arah atas, bakal coba di kontes di area Ranin dengan choppernya. Dan Hardpoint berhasil diamankan sama Kaize. Betul banget, permainan Cian tadi bagus banget. Ngintip-ngintip dari fan biru menembangkan dua orang dan juga mengganggu satu orang yang ada di arah galeri situ. Dan Bailey tadi sayangnya terkena frag granite. Oke. Kalau kita lihat juga empat orang bakal coba setup. Tapi dilepas aja seharusnya nggak mau kontes lagi. Karena bener. 10 detik terakhir juga terlalu berbahaya. Harus Angel langsung ngambil ke arah dapur. Bener banget. Udah ada empat orang di sana. Satu orang di area luar. Kita lihat cuma area kolam tampaknya agak kosong. Kalau kita akan mencoba untuk area kolam. Cia, Cia on point banget tembakannya. Bener-bener masuk ke arah Bella juga. Di sisi lain Vel juga harus tumbang. Prina juga harus tumbang. Hard point masuk juga. Dan harus tumbang dari seorang Cia. Akhirnya diambil sama seorang Nu dengan kontainya. Bener banget. Tampak tadi dia kehabisan peluru dan dia harus benar-benar cepat-cepat ngambil senjata milik temannya, tapi di sana masa malah justru dia harus tumbang. Aduh, repot banget emang kalau kehabisan peluru. Tapi kalau kita lihat dari arah Pina kali ini bakal coba masuk lewat arah bunker, pastinya bakal coba tembak lagi ke arah depan dan berhasil membangun satu seorang Josh kali ini. Udah kosong dari arah satu jendela, bakal coba dimasukin nampaknya sama dua orang sekaligus. Udah kelihatan sama seorang Bell kali ini, bakal coba ditutup jalannya. Tapi Bell bahaya banget, sakit banget. Dan itu dia Sisil berhasil menumbangkan satu orang Bell, di mana masih tetap dipegang sama Heart juga. Betul banget, masih ada satu orang di sana dan penjagaan cukup bagus. Dibantu just oleh dari area mid tadi kita lihat. Dan pergerakan harusnya sudah mengarah ke area hardpoint 3. Karena waktu tinggal 10 detik lagi. Dan kita lihat di sini ada satu orang dari tim Kaize. Dan masih ada penjaga juga area mid. Tapi harus tumbang oleh Vel dan mulai rapat ke area parkiran Lamur ini. Yes, benar-benar Lamborghini, benar-benar. Benar-benar, soalnya saya juga nggak punya sih. Oh, nggak punya ya? Gue tau juga nggak punya, takutnya salah merek gitu. Ya ampun, dan oke, masih diamankan juga sama Hearth. Nampaknya poin dari KZ belum berjalan, di mana kontes kali ini cukup bagus banget dari arah Hearth untuk pembagian visionnya. Di arah mid satu, di arah belakang satu, di arah kanan juga satu. Dan itu jadi paket lengkap banget, bahkan di arah pintu kecil ini udah ditutupin jalannya sama satu kill, jadi nggak bisa lewat situ juga. Dan kalau kita lihat dari Rupina udah mulai masuk, bakal coba diambil sama seorang Nu, masih di kontes, nampaknya harus tumbang juga. Masih berhasil diamankan Hearth poin untuk di arah garasi. Betul banget, kita lihat di sini juga mereka dari tim KZ tuh kayaknya masuknya satu-satu deh tadi gue lihat. Jaga awal satu gitu kan. Dan sekarang sudah mulai dua backup-backupan, namun Rai nih, harus tumbang di sana. Dan terus Cia, oh Cia juga tumbang sini. Plina mencoba masuk bersama Rairin dan Queen, tiga orang mencoba mengambil sisa poin dari hard point ketiga. Dan kita lihat juga dari tim Heart sudah melakukan setup di hard point keempat, yaitu lapangan basket. Yes, dia lepas gitu aja. Dan kali ini bakal coba diganggu juga sama seorang Nin, jalannya bakal coba dipotong di lapangan basket. Udah di setup sama empat orang sekaligus, tapi Plina juga seharusnya ada di arah kanan arah tangga. Udah mulai berdiri di arah taman juga nampaknya dari arah Plina dan juga satu orang lagi, di mana hard poin kali ini seharusnya bakal diamankan juga sama anak dari Heart. Lagi-lagi Cryo bakal coba menutup jalan di arah tangga, nggak akan bisa masuk. Betul banget, kalau ini menjadi poin buat tim Heart dan tidak terganggu, ini akan menjadi hard point terakhir bagi tim Heart. Tampaknya ini menjadi PR sendiri buat tim KZ untuk mengamankan hard point keempat dari para tim Heart. Susah juga sih, susah. Lihat, udah ada Predator Missile juga masuk ke arah seorang Sisil dan juga seorang Queenie, but is okay menurut gue. Karena masih ada seorang Nu juga yang bakal coba ngejagain kali ini. Gak bisa ada Trapman Boss di sana. Rairin juga harus timbang di arah jendela. Awas satu orang harus cabut terlebih dahulu dari arah Nu. Lebih sabar kali ini. Awas ada Pregranit juga bakal coba diserang abis-abisan. Tapi tetap aja 20 poin lagi bakal jadi game yang over. Betul banget, tapi yang sekarang tengah dikontrol oleh tim Kaiza. Walaupun sudah mencoba diusir oleh Nu seorang diri. Tentu satu lawan satu di hardpoint keempat dan berhasil diamankan oleh tim Kaiza. Walaupun di sini poin tim Heart sudah mencapai 1-3-8. Dan mereka sudah bergerak ke arah hardpoint selanjutnya. Sudah setup Cryo dan lain-lain dilemparkan saja. Begitu saja kita lihat. Poin sudah mulai bergerak. Belum, masih terkunci 8 detik lagi. Oke, di arah taman tengah ya. Udah dijagain juga Cryo untuk jalan. Sulit banget untuk anak-anak Kaiza masuk ke arah taman.
sebenarnya kita lihat udah setup cukup bagus, sebenarnya dua orang udah dikasih shield juga sama orang tuh, kali ini nggak bisa masuk sama sekali anak-anak dari KZ, bahkan seorang Prina hanya bisa menonton dari luar aja bos, dan ini dia game untuk Heart. Oke, selamat. Udah ya 2-0. Wow.